Assalamualaikum, ketemu lagi. Hari ini kita nak buat kresek jantung pisang. Ini masakan tradisional orang Kelantan. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan adalah bahan utama jantung pisang yang telah saya celur tadi. Kita dah potong halus-halus. 6 ulas bawang merah, 4 atau 5 ulas bawang putih, 3 biji cili kering, 2 sudu makan serbuk kari. Ini untuk hiasan. Cili merah dan cili hijau, juga sedikit lengkuas, halia dan kacang panjang. Ini untuk hiasan je. Tak lupa ini keresik dan juga isi ayam ini, dan satu mangkuk santan, juga sedikit minyak untuk menumis, gula, garam, ajino biasalah. Okey, saja. Sekarang kita akan masukkan barang-barang yang perlu kita blend. Ini bawang putih, bawang merah, bawang putih, cili, cili kering, lengkuas dan juga halia. Okey, kita blend dulu. Masukkan sudu, kita masukkan 2 sudu serbuk kari. Masukkan sedikit air. Sekarang kita masukkan sedikit air. Bau dan masak gitu ya, sebentar ya. Bila dah betul tu tanda dia dah masak ya. Boleh kita masukkan santan. Okey, sekarang kita boleh masukkan ayam kita. Ini ayam kita lebih baik ambil bahagian tulang ya. Isi daging dan juga hati ayam. Ini saya terlebih dulu, saya dah celur sebab itu dia hitam. Saya tak mahu dia hanyut. Dan kita masukkan santan. Santan ni saya ambil dari satu biji kelapa. Masukkan sekeping asam keping tadi, lupa sorry. Sementara kita tunggu dia mendidih dan agak kering sikit, bolehlah kita patah-patahkan sayurnya. Untuk orang tua-tua, ini petua lebih sedap katanya lah. Sekarang masukkan garam, gula dan sedikit ajinomoto. Sekarang kita boleh masukkan jantung pisang yang telah kita celur tadi.
masukkan juga kacang panjang, cili merah dan juga cili hijau. Okay, sekarang kita tunggu sampai dia agak-agak kering, barulah kita angkat. Okay, sekali kita masukkan kuisit. Di sini kita boleh beli yang siap ataupun kita buat sendiri. Anggaran dalam 2-3 sudu kuisit. Okay, sekarang gesek kita dah pun siap untuk kita hidangkan. Jom kita siapkan. Bismillah. Okay. Okay, inilah rupanya kresek jantung pisang kita. Selamat mencuba dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like juga komen. Share sekali. Okay.